السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة جمعة عند رحمة الله سبحانه وتعالى 1 بولا دوا درب dari bulan haram ini dari mulai Zulqa'dah sekarang kita pun berada di penghujung Zulhijjah mudah-mudahan yang kita lalui dari hari-hari dan bulan ini membawa catatan amal saleh kepada kita di umur qiyamah kaum muslimin jamaah jumat di dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan lima hal kepada para sahabat seperti yang di لبركن عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقضوا ولم ينقضوا عهد الله ولم ينقضوا المكيال ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا ويتخير مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم رواه ابن ماجه والحاكم النيسبوري قوم مسلمين Dari hadis ini, kalau kita terjemahkan, Rasulullah pernah menghadap ke arah sahabat sambil mengatakan, "Wahai saudara-saudara, kaum muhajirin, ada lima hal yang kalau kalian nanti dicoba atau diberikan balak dengan hal itu, namun aku meminta kepada Allah agar jangan sampai kamu menemuinya." Yang pertama tidak akan terjadi perbuatan keji dan kotor pada suatu kaum hingga mereka terang-terangan melakukannya melainkan pasti turun kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit aneh yang belum terjadi pada umat-umat sebelum mereka dahulu. Nah, jadi ada lima hal. Yang pertama ini menyangkut fawahish fawahis ini bisa kita sebut sebagai perbuatan kotor dan keji. Apa saja itu segala kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Di sana ada dua pihak. Di antaranya zina. Begitu juga yang sejenis dengan zina atau lebih parah dari zina itu namanya homoseksual. Yang belakangan ini homoseksual seperti dianggap perbuatan biasa saja dan dunia melegitimasinya melalui perundang-undangan mereka. Padahal perbuatan ini sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kemudian begitu juga judi. Subhanallah, judi yang semua orang muslim tahu bahawa itu adalah perbuatan terkutuk. Yasaluna ka'anil khamru wal wa maisi liqul fihima ismun kabirin wa manafi'u linnas wa ismuhuma akmaru bin naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, Wahai Muhammad, Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jadi dua ini di, disejajarkan. Anil khamri wal maisir. Khamar dan judi. Maka katakanlah, fihi ismun kabir. Dosa kedua itu sangat besar. Walaupun ada mungkin manfaat bagi keduanya. Lakin, Akan tetapi, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di tengah kita ini, begitu dahsyat sekarang yang namanya perbuatan judi dalam bentuk yang unik, yaitu judi online. Semua kita tahu, dan itu menjadi bahasan media sosial mungkin dalam tiga pekan terakhir ini, karena luar biasa Indonesia itu tingkat satu di dunia dalam soal judi online. Mengalahkan Vietnam. Astagfirullahaladzim. Apa yang terbayang bagi kita sebuah negeri muslim. Negeri muslim yang dulu terbesar di dunia. Ternyata dalam soal judi. Paling tinggi tingkat transaksinya sedunia. Semua orang merasa itu tidak masuk akal itu. Kalau tadi itu terjadi di Uni Soviet atau katakanlah di Cina yang komunis itu. Mungkin orang mengatakan, ya wajar, tidak ada agama. Mereka tidak percaya Tuhan. Akan tetapi kalau itu terjadi di sebuah negeri yang kita ketahui di mana-mana orang mengatakan Indonesia itu negeri terbesar muslim sedunia. Di sana banyak pesantren, di sana banyak orang jemaah hajinya, umrohnya, tidak berhenti-berhenti. Tetapi bisa-bisanya inilah yang terjadi. Dan dari tahun ke tahun luar biasa peningkatannya. 2018 jumlah transaksi per tahun itu 2 triliun. 2024 hingga bulan Maret kemarin 600 triliun. Astagfirullahaladzim. Ini data Pak. Yang tidak bisa dibohongi. Siapapun nggak bisa menghindari itu. 2018 mula-mula muncul dia 2 triliun uang yang beredar satu tahun itu. Tiba-tiba dalam 2024 hingga Maret kemarin. Kita belum bicara Juni-Juli. 600 triliun. Artinya apa? Bangsa ini yang bangsa penjudi. Bagaimana kalau kita lihat tadi hadis yang tadi itu? Jadi tidak usah heran kita kalau jenis Penyakit itu aneh-aneh, rumah sakit semuanya penuh sesak. Yang demam berdarah, lah namanya virus. Itulah virus inilah, itu semuanya datang dari kita, dan lagi-lagi masjidnya di mana-mana ada. Kenapa begitu terjadi di masyarakat yang, konon katanya, masyarakat yang agamis ini menunjukkan praktek beragama itu hanya di kulitnya saja. Tidak ke dalamnya. Beragama itu hanya sifatnya perayaan. Kalau yang sifatnya perayaan, performan, oh semua orang mau. Umroh juga bisa begitu. Ya orang seperti tour saja umroh itu. Jadi apabila menjalankan agama itu hanya sebatas kulit, maka itulah yang terjadi tidak membekas di dalam hati tidak menimbulkan khasyyatullah ya di dalam Al-Qur'an kata-kata hikmah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh sebahagian para ahli tafsir al-hikmah yu'ti al-hikmata mayyasha wa man ut yu'ti al-hikmata mayyasha Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang Dia kehendaki. Apa artinya hikmah di sini? Banyak pengertiannya. Sebahagian ulama mengatakan al-ma'arif bil Quran, ilmu tentang Al-Quran, nasikhah wa mansukhah wa wa, -mutashabihati wa Tetapi ada sebahagian yang mengatakan di antara maksud hikmah itu adalah khasyatullah. Takut kepada Allah. Jadi memang kita lihat rasa takut kepada Allah ini sudah mulai hilang Orang bisa saja datang sholat, bisa saja puasa sunat. Tetapi ketika berhadapan dengan maksiat, mungkarat, kefasikan, dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah. Ini sebuah kondisi yang mengkhawatirkan. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di dalam hadis itu tadi dikatakan, Walam yang kusu al-mikyal wal-mizan. illa wa qad wa maunah wa apabila di sana terjadi kecurangan dalam timbangan karena pada masa nabi itu curang itu hanya dalam timbangan tapi sekarang curang itu dalam semua sektor memilih pemimpin pun curang dari semua sektor kecurangan itu mewarnai jadi bayangkan kalau nabi hanya membayangkan dulu kecurangan dalam mikial dan mizan itu saja pun akan membuat apa? Mereka akan diuji dengan as-sinin. Ya? Kita bahasakan sekarang sinin, syiddatul ma'unah itu krisis. Krisis multidimensi. Keuangan, semuanya krisis. Krisis, krisis. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, "Walam yamnau zakat amwalihim illa muniyu qitra sama Mereka tidak mau bayar zakat, kalau dibandingkan orang yang bayar zakat dengan orang yang bayar, tidak membayar zakat padahal mereka sudah masuk wajib zakat masih jauh lebih besar orang yang tidak membayar zakat. Apabila mereka tidak membayar zakat harta mereka maka Allah akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Allah taala menahan air hujan itu dari langit walaul bahaim lam yumparu. Kalau bukan karena kasihan kepada binatang Allah lebih kasihan kepada binatang daripada kepada manusia. Karena binatang itu tidak tahu berbuat dosa. Walau lal bahaim lam yuntaru. Kalau bukan karena kasihan pada binatang, mereka tidak akan dikasih hujan. Kemudian berikutnya, walam yang kudu ahdallah wa ahd rasuluh illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd fi aydihim apabila mereka telah melanggar ahdullah wa ahd rasulih Janji kepada Allah dan janji kepada Rasul. Janji kepada Allah untuk mentauhidkan dia, tidak mensekutukan dia. Janji Rasulullah untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai kuduah dalam kehidupan. Tidak mengambil manusia yang lain sebagai idola, akan tetapi menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Kemudian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya mereka sudah melanggar janji kepada Allah dan Rasulnya itu. Allah akan membuat mereka dikuasai oleh musuh mereka dari luar mereka yang merampas harta kekayaan mereka. Silahkan direnungkan, kira-kira ancaman Nabi ini sudah terjadi, tidak? Kekayaan alam mereka habis dikuasai musuh mereka, minyaknya, gasnya, emasnya, timahnya semuanya habis dikuasai oleh musuh mereka penyebabnya apa karena mereka yang kudu ahdallahi wa rasulih mereka telah melanggar janji mereka kepada Allah dan rasul-nya lalu yang kelima yang terakhir kita ini yang terakhir ini sifatnya hukum dan politik selama pemimpin mereka itu tidak mau berhukum kepada kitabullah menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum. Memang begitu tuntutan aqidah. Isi khutbah Rasulullah dalam hajatul wada' Taraktu fikum Ma ini atasamtum bihi lantadillu ba'di abadan kitab Allah. Itu isi khutbah Rasulullah di hajatul wada' Pada haji terakhir perpisahan Rasulullah. Maka di sini juga disebut Wa ma lam tahkum Selama pemimpin elit-elit mereka tidak berhukum dengan Kitabullah, dan yang terjadi adalah mereka memilih-milih dari sebahagian apa yang Allah turunkan. Oh, hukum keluarga saja, karena keluarga sifatnya privat, atau sebahagian dari hukum ekonomi, karena memang ada yang bagus dari ekonomi syariah itu. Sementara yang lain, mereka tinggalkan apa yang terjadi illa Allah akan menjadikan di antara sesama mereka penuh dengan konflik cemburu dengki saling memusuhi pertengkaran di semua tingkatan konflik itu ada namanya konflik antar elit ini lebih dahsyat lagi nih petinggi-petinggi konflik jadi itu semuanya ternyata ada janji dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu hadis-hadis seperti ini diperdengarkan, dibaca supaya setiap orang bisa mengambil ibrah dan mawizah dari hadis itu sehingga mereka bisa menjauhkan dirinya dari lima hal tadi. Ketika mereka punya harta yang berlebih, mereka membayar zakatnya, ketika mereka menjadi pemimpin umat yang menjadi kewajiban di dalam benaknya itu adalah apa? Mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber supremasi hukum. Bukan buatan manusia. Bukan hukum ciptaan apalagi yang diciptakan oleh orang kafir Belanda. Maka ini semuanya akan pada akhirnya akan berakibat Itulah tadi Allah menciptakan, menjadikan di antara mereka saling bermusuhan. Bagaimana kalau antar elit konflik? Siapa yang jadi korban? Bangsa, umat. Oleh karenanya, kaum muslimin nanti rahmati Allah, marilah kita sama-sama, apalagi ini hari Jumat, menundukkan kepala kepada Allah Ta'ala, menyesali perbuatan dan kefasikan yang mungkin kita ikut andil di dalamnya, dan mendoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memperbaiki keadaan kita aku qawli hadza wa Astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين أقول أيها الإخوة المسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبك ما نكتك تهوي بهوى سبتر لكي كتا, 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 لك كتا أكرم ما di dalam Islam sepuluh sepuluh itu hal yang biasa. Ada namanya Ashurul Awakhir, ada namanya Ashurul Hijjah. Maka sebahagian ulama juga menyebut ada yang namanya Ashurul Muharram, yaitu dengan mempuasakan hari Ashura. Pernah Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Ashura. yukaffiru Salah al-madiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu Masya Allah Dan dahulu sebelum Ramadan diwajibkan Puasa Ashura itu adalah merupakan puasa wajib Akan tetapi ketika Allah menurunkan fardus siam pada tahun ke-2 Hijriah Maka status Ashura menjadi sunnah Kutiba usiyam, kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu karena memang Ashura ini punya sejarah dari Banu Israel ketika di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan mukhalafatul Yahud agar tampil beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu puasanya pas hanya tanggal 10 itu saja. Lalu untuk menyalahi Yahud maka kita disunahkan untuk puasa yauman qablahu atau yauman ba'dahu satu hari sebelum dan satu atau satu hari sesudah dan atau satu hari sesudah jadi di sana ada pilihan 9 10 10 11 atau 9 10 11 ibadah-ibadah ini tujuannya tidak lain adalah untuk tazkiyatun nufus membersihkan hati yang hati yang kotor. Lalu apa outputnya? Khasyatullah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itulah yang membuat manusia jauh dari al-mungkarat. Perbuatan mungkar. Perbuatan fasik. Bagaimana mungkin kita melihat status-status manusia yang seharusnya jadi contoh. Anggota legislatif. Kepala daerah. Pimpinan-pimpinan berjudi online ada tiga, mulai dari game online, judi online, pinjaman online. Ini tambah satu lagi, narkotika. Ini semuanya merupakan kejahatan yang terus mengelilingi kita. Jadi, marilah sama-sama kita jadikan ini ya semacam dalam tanda petik musuh bersama siapapun yang terlibat di tengah kita yang pertama kita nasihati dia kalau tidak bisa kita nasihati nasih dia kita hukum dia tidak ada yang mengajak dia berbicara supaya dia tahu bahwa perbuatannya itu salah tetapi kalau kita masih beramah tamah beramah tamah senyum-senyum sama pelaku judi online itu dia merasakan tidak ada apa-apa

والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء كعداء الدين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون اقم الصلاه